dari kota sekarang merasakan tinggal di desa. Tidak lama kemudian muncullah dua pemuda desa yang hobinya sama, yaitu mancing. Melihat ada wanita cantik, mereka pun tertarik. Ininya ketinggalan, Aki. Masa begini sampai lepas? Adep sana, adep sana. Nah, ini ya. Sendirian aja, Neng. Iyalah. Kalau berdua boncengan. Waduh, nggak takut di kampung sendirian duduk. Yang nggak keluar, yang. Tadi suruh buang air ya. Maksud saya, Aki itu di sana aja, malah buang air. Dia mah begitu, nggak boleh lihat rumput, buang air. Aki, nih kenalin nih calon ayah. Kamu siapa ngaku-ngaku calon saya? Kenal aja belum, bohong, Ki. Nah, dia nggak tahu. Kembang pasir. Bohong lo. Katanya calon. Ini ada di foto saya di dompet, Ki. Dan di dompet saya, masa nggak tahu? Foto apa di dompet lu? Foto kopi semua. Nggak kelihatan. Makanya. Lu ngeliatin yang sini, lu. Kelihatan gimana. Ya kan? Wah. Oh, ini ditakutin di desa sini. Oh, saya kalau dia lewat nih, kambing pada kabur semua. Saya berjasa dia bawa-bawa aki. Kalau mogok tinggal dipasangin. Itu aki mobil, bisa lagi, Ki. Masa aki bisa main maki mobil? Ki, kalau menurut aki, kira-kira bagusnya kapan saya bisa melamar dia? Rasaan aki nggak enak. Kenapa emang? Ada orang. Kan kita cuma bertiga doang di sini. Apa? Ada Edi Supono. Tadi, maaf nih, tadi dengar narasi saya enggak? Enggak. Nilam sendirian ya. Muncullah dua pemuda yang punya hobi mantap. Ini enggak yang jadi orang tua, ini siapa nih? Lucy. Rompet. Suling kill. Coba dong, diperhatiin dong narasi saya ini. Di narasi saya muncullah dua pemuda. Muncul dua pemuda tertarik sama ini. Apa yang muncul orang tua? Saya capek nih, 4 tahun ini di sini operapan siapa nih? Tiap narasi saya nggak dipelaksanain. Tatang anak muda kampung, Sule, yeah. Tuh. Tatang. Dadang, Andre, kenapa orang tua? Saya begini, Dalang, ini saya klarifikasi. Saya tadi mau masuk berdua, jadi anak muda. Dia bilang, udah gue jadi aki-aki aja. Soalnya kalau jadi Dude Herlino, muka gue kepeng. Kita bilang gitu. Maaf, Neng. Tatang. Tatang. Udah, yang satu orang. Sedang nilang sendirian, muncullah dua pemuda desa ini yang hobi mancing dan sama-sama ternyata menyukai wanita tersebut. Muncul, dua pemuda. Ketinggalan. Tongkatnya ketinggalan, setiap. Sana. Sendirian, Neng. Emangnya kelihatannya kayak berdua? Hah?
Kelihatannya kayak berdua. Ya sendirian lah, makanya saya nanya. Kok nggak berdua sih? Males. Cantik amat ya. Nih, hey, nih calon saya nih. Kau kayak pernah lihat ya? Hah? Lihat nih calon saya. Nggak kelihatan. Masa segitu deket nggak kelihatan? Enggak. Ini yang ada di foto di dompet lo. Hah? Yang ada di dompet lo. Nih. Jangan buru-buru. Nggak jelas. Iya kan? Pokoknya mirip gitu sama aki-aki yang tadi. Oh, wow. Gimana lagi? Perasaan gua gak enak nih. Perasaan gak enak apa sih? Ada orang. Orang siapa? Orang kita bertiga doang. Oh, Edi Supono. Maaf ini, maaf ini. Coba dong, tolong dong hargai saya. Saya udah 4 tahun ini kesel begini. Tiap dinulis naskah diacak-acak. Hah? Wah, Gak kena. Coba, diulang. Ya. Kasihan itu yang nulis naskah sampai begadang-begadang ini. Tuh, gak tahu ini, baca ini. Nih, tuh. Ada Dadang, tuh ya. Dadang. Tatang. Coba tolong. Nih. Tatang. Cepat bajunya, cepat. Sih. Lagian tuh yang tadi lu pakai lagi. Lu yang nyuruh. Gua masuk. Lu yang nyuruh. Cuma. Aduh. Masuk. Diceritakan, Nilam duduk sendiri, muncullah dua pemuda yang hobi mancing dan tertarik melihat wanita ini. Kita lihat dua pemuda. Enggak apa-apa. Kenalin. Kita anak kembar. Iya. Duo gancet. Apa tuh duo gancet? Dempet. Kembar dempet. Dulunya sih anak kembu. Lihat dong tuh, Tingki. Tuh, lihat dong, Noah. Kita jadi soalnya, anak band. Iya, kita ngefans banget sama Haji Roma. Sini duduk. Tahu cerita nggak? Tahu cerita nggak? Di sini ada Tatang sama Dudung. Ngapain Dadang. Ada aki-aki? Hah? Saya tuh capek udah 4 tahun OPC masih aja begitu. Agau! Nggak kena. Hah? Ganti nggak? Maunya apa sih? Kakeknya. Kakeknya dari mana kakeknya? Keluar! Keluar! Benang merah dong, benang merah. Benang merahnya mana? Ngaco kamu! Kakek pamit dulu ya. Pakai salam-salam. Kenapa? Hah? Kena cincinnya. Jika Tuhan di kita lagi.